sebagai negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia, Indonesia memiliki tantangan dan potensi yang unik. Dengan lebih dari 270 juta penduduk yang tersebar di berbagai wilayah, Indonesia memiliki keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi yang luar biasa. Namun, dengan populasi yang besar juga datang tantangan yang besar, termasuk masalah kesehatan masyarakat seperti stunting. Indonesia menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional yang mendesak. Dalam upaya mengurangi stunting dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 14% pada tahun 2024. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah memimpin berbagai langkah strategis. Hal ini tercermin dalam penerbitan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta Rencana Aksi Nasional untuk Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia tahun 2021 sampai tahun 2024. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi tak merata. Salah satunya terjadi di Sulawesi Selatan dengan prevalensi stunting mencapai 27,2% pada tahun 2022. Salah satu upaya dalam mencegah stunting adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Apakah kalian pernah mendengar tentang telur omega-3? Jadi telur omega-3 merupakan telur yang diberikan pakan khusus dan memiliki 6% asam lemak serta mempunyai banyak manfaat sebagai pangan fungsional karena memiliki sifat antiinflamasi yang dapat menjaga kekebalan tubuh terhadap infeksi dan juga iritasi. Penekanan yang difokuskan pada kesehatan stunting menjadi urgensi yang mendesak karena kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi masa depan kesehatan serta perkembangan anak-anak. Dalam hal ini, peternak memainkan peranan penting dalam menyediakan telur yang berkualitas guna membantu masyarakat, khususnya anak-anak, dalam memenuhi nutrisi yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh tim Omafit, sebanyak 95% peternak, khususnya di Sulawesi Selatan, tidak memproduksi telur omega-3. Akibat mahalnya biaya bahan pakan untuk menghasilkan telur berkualitas seperti telur omega-3 dan tidak adanya produk pakan komersial yang tersedia untuk menghasilkan telur omega-3. Melihat beberapa hal tersebut, maka diperlukan formulasi pakan yang tepat untuk mendukung produk pakan yang berkualitas dan murah. Oleh karena itu, kami Delegasi Universitas Hasanuddin dengan bangga mempersembahkan Omafit, inovasi pakan ayam petelur dari limbah kulit udang, maggot, dan daun indigo vera diperkaya probiotik untuk menghasilkan telur tinggi omega-3. Produk luaran berupa pakan pelet alternatif untuk meningkatkan kualitas telur biasa menjadi telur tinggi omega-3 mengusung brand Omafit yang terdiri atas dua kata, yaitu omega dan fit yang berarti sumber makanan bagi ternak yang tinggi omega-3. Omafit diproduksi dengan kemasan 10 kg untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek ayam petelur. Adapun target konsumen kami adalah para peternak yang tersebar di Sulawesi Selatan, yaitu Sidrap, Jeneponto, Bantaeng, Sopeng, Luwu, dan Makassar. Omafit hadir dengan formulasi pakan menggunakan 100% bahan organik dan ramah lingkungan. Omafit terdiri atas 3 bahan utama, yaitu kulit udang yang memiliki fungsi sebagai sumber protein dan astaxanthin, tepung maggot sebagai sumber protein dan lemak, daun indigo vera sebagai sumber protein, tanin, dan saponin, serta 8 bahan pendukung lainnya sebagai sumber karbohidrat, lemak, mikroba fungsional, dan mineral pada ayam petelur. Pembuatan produk mengacu pada formulasi pakan yang telah teruji. Tahapan pertama, bahan baku ditimbang sesuai porsi, dilanjutkan dengan mencampur seluruh bahan dalam satu wadah hingga merata menggunakan mixer. Kemudian, setelah tercampur rata, bahan dimasukkan dalam mesin pencetak atau pelleting dan dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 8 jam. Setelah itu, didinginkan pada suhu kamar. Dan pada tahapan akhir, pakan dimasukkan ke dalam kemasan kedap udara. Omafit juga telah melakukan analisis pestel untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi bisnis kami.
Omafit berpeluang untuk dikembangkan karena memiliki konsep produk yang mendukung berbagai agenda pemerintah, diantaranya diversifikasi konsumsi pangan, mendukung penggunaan bahan lokal dan limbah pertanian yang juga sejalan dengan konsep blue economy, serta mendorong permintaan produk sehat. Sementara itu, berdasarkan value proposition canvas bisnis, Omafit layak dan mampu memenuhi kebutuhan dan target konsumen. Berdasarkan bisnis model canvas, Omafit merupakan produk yang bergerak pada bidang sociopreneur. Dengan value proposition diantaranya adalah meningkatkan kualitas telur ayam biasa menjadi telur omega-3. Adapun alur operasional dari Omafit adalah persiapan alat dan bahan yang bermitra dengan PT Bogatama Marinusa yang berlokasi di Kota Makassar, petani daun indigo vera berlokasi di Kabupaten Maros, dan maggot diproduksi sendiri oleh tim Omafit melalui budidaya maggot dengan memanfaatkan warung makan yang memiliki limbah pangan, serta Laboratorium Industri Pakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin sebagai lokasi produksi. Pemasaran dari Omafit yaitu menggunakan pemasaran secara langsung, pemanfaatan media sosial, pemanfaatan e-commerce, dan menggunakan sistem reseller dan distributor. Dalam melakukan analisis keuangan, tim kami menargetkan jumlah produksi setiap bulannya sebanyak 500 kemasan, yang akan diproses sebanyak 3 kali proses produksi dengan target 167 kemasan. Berdasarkan analisis keuangan yang telah kami lakukan, diperoleh HPP per unit sebesar 194.000 sekian. Dengan ini, kami menawarkan harga jual produk sebesar 220.000. Dengan harga jual tersebut, di Omafit dinilai mampu bersaing di pasaran. Omafit juga akan mencapai titik keseimbangan antara biaya dan pendapatan apabila telah menjual sebanyak 147 kemasan yang dapat diperoleh pada bulan kedua sesuai dengan perhitungan payback periodnya. Kami juga telah menghitung ROI sebesar 13% dengan tingkat kelayakan asumsi sama dengan 1 yang membuktikan bahwa Omafit sangatlah layak untuk dijalankan. Omafit hadir atas kerjasama dan support tim dari Fetriawati selaku Chief Executive Officer, Uswatun Hasanah selaku Chief Financial Officer, dan Muhammad Aji Putra Pratama selaku Chief Operational Officer. Dengan dosen pendamping kami adalah Ibu Dr. Wahda SE, MPD, MSI. Dengan potensi yang sangat besar dalam mendukung berbagai agenda pemerintah, Omafit menjanjikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan sektor pertanian, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Kontribusi Omafit juga selaras dengan Sustainable Development Goals nomor 2, yakni pemberantasan kelaparan, nomor 3, kesehatan dan kesejahteraan, dan nomor 12, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Kami percaya dengan terus mengembangkan inovasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang relevan, Omafit akan terus menjadi pilihan utama dalam memenuhi produk pakan berkualitas dan murah bagi para peternak ayam petelur. Omafit hadir untuk mendukung kebutuhan akan produk pangan berkualitas dan berkelanjutan, serta berperan aktif dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang lebih baik untuk Indonesia. Bersama Omafit, pakan unggul, telur berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.